Gidam 9. Dan hari ini teman-teman semua, kita bakal lanjutin di Football 2023 Mobile ya guys ya. Oke guys, seperti judul dan thumbnail ya. Jadi guys, di sini gua mau gacha POTW Messi. Akhirnya guys ya, Bang Messi is back ya. Kembali lagi nih jadi POTW. Tapi sebelum itu, gua juga pengen gacha guys ya. Gacha apa? Gacha Showtime ya. Aduh, Konami ini jualan kartunya bisa aja ya. Jadi di sini ada Showtime temennya. Semoga kita bisa dapat lah salah satu ya. Kalau bisa Osimhen gua pengen, atau Haaland ya guys ya. Haaland 100, Osimhen pakai topeng. Waduh, kita gas. Tu eres el mejor arquero del mundo. Artinya apa Bang Messi? Ente tempat top up terbaik di dunia. Makasih Bang Messi. Yup, betul sekali. You Sastor nih bos. Silakan bagi kalian yang mau top up di football, langsung aja guys di You Sastor. Woi, legal enggak? Jangan kebenet lagi nanti. Enggak lah, di sini mah legal lah. Karena setiap kalian top up guys, di situ bakalan dikasih bukti pembayarannya, teman-teman ya. Harganya kasih tahu dong, jangan mahal-mahal, woi. Gak punya duit ini. Makanya nih gua rekomendasiin buat kalian kantong-kantong pelajar gitu kan, yang biasanya menipis, tolong dimintain duit kas gitu ya kan sama bendahara, tapi masih pengen top up. Cocok ke Yusa Store, let's go. Banyak sekali promo. Pengen top up, ingat Yusa Store. Oke teman-teman semua, kalian bisa lihat di sini gua udah masuk ke dalam game apa game terbaik di dunia dong boy. Oke guys ya, jadi di sini gua udah siap koinnya ya kan, udah pasti menyiapkan koin 700 ya guys ya. Enggak sih, ini sisaan kemarin. Oke guys, jadi kita bakalan gas temennya. Waduh, banyak banget. Iya, jualan kartu terus Konami. Ya Allah. Ini ya guys ya, aduh. Ini ada La Liga lagi. Ini mah kayak kita ini guys, apa namanya, base player kita train teman-teman gitu kan. Jadinya kan kartunya begini, sama nih kayak Serie A. Aduh, ya udahlah, terserah Konami guys ya. Tapi yang penting di sini ada Bang Messi tentunya, dan juga ada Haaland ya guys ya. Oke guys, Messinya apa? Second striker. Kita trik kosongin pemain dulu ya kan. Jadi depan yang mau gua kosongin guys ya. Ya, satunya Messi, satunya Haaland. Oke, kita bakalan buang dua-duanya guys ya. Let's go. Kita buang ya kan. Nah, lo buang aja guys ya. Kita buang temennya, gokil mampus ya kan. Let's go. Langsung aja guys ya, kita bakalan coba untuk langsung aja gacha. Pertama gua mau gacha POTW, please Konami, please. Kasih saya Messi ini ya, udah bertahun-tahun gua nunggu ya kan. Messi POTW, please. Messinya dong. Ini kalau sekali gacha sih sumpah guys ya, bintang 5 langsung guys, tanpa perlu banyak bacot ya guys ya. Oke, kita bakalan coba di sini untuk percobaan pertama kali ya kan. The King Leo Messi apakah hadir di squad gua? Teman-teman semua, kita lihat di sini guys ya. Oke, dari mana mau kemana? Aduh, kampret Konami, kebiasaan. Ngapain Liga BBXX? Gak jelas. Apaan sih, cok? Ah, gak kenal, gue gak kenal lu, sumpah gak kenal. Percobaan kedua guys. Ini maksudnya tuh POTW tuh cuma 3 kali gitu ya. Tolong dong, tolong Konami. Konami baik, Konami keren, oke? Okay? Teori memuji-muji Konami. Oke. Okay. Gila guys ya. Ini Showtime, nih yang gua tangkap ya temennya, Showtime dan Big Time itu beda. Jadi kalau Showtime itu kayaknya pemain yang masih aktif, guys. Kalau Big Time itu legend-legend ya temennya gitu kan. Oke, okay, kita bakalan gas temennya gitu kan. Let's go. Leo. Messi. Ankara Messi. Ligue 1 Prancis. Tapi bohong. Suas Konami, anjing. Apaan sih, cok? Gak jelas, cok, dapetnya. Apa sih anjing, langsung gua buang lu. Lu langsung gua buang ya. Lu lihat nih, langsung gua buang, gak perlu, gak butuh. Mau jatuh guys. Guys, kemana Leo? Tolong dong, kasih saya Leo Messi dong. Ya ampun, Leo Messinya ini bos. Messinya nggak perlu yang lain, udah gue nggak pengen yang lain cu. Ini Messi nih, Messi. Tolong, masa gara-gara apa namanya hoki di spinan Madrid kemarin gue jadi ampas begini selanjutnya guys. Aduh parah sih guys ya, ini parah sih temen-temen ya. Oke.
tolong Messi. Mes, mampir Mes. Bang Messi, mampir Mes. Bang Messi wajib mampir. Ligue 1 Prancis. Siapa dia? Leo Messi. Iya, betul. Benar-benar ya kan, selalu dikasih terakhir ya kan. Bang Messi POTW, gue udah nyerah guys ya. Gila, gue udah putus asa, bos. Tapi aduh, gak bisa ngomong gue ya kan. Dapat POTW Messi un. Anjay, oke nih ya guys. Gila. Ini max ratingnya memang sampai 96, terus kalau di boost bisa jadi 99 aja guys ya. Gitu. Cuma ya enggak apa-apa, POTW Messi ya kan. POTW Messi itu lebih langka, teman-teman ya. Oke, enggak apa-apa. Santuy, teman-teman ya. Gokil ya kan. Oh iya, ternyata enggak ada Braithwaite ya. Aduh, gua tadi enggak lihat guys, enggak ada Braithwaite ya. Aduh, oke guys. Jadi aduh. Sisa 400 koin, gue nggak tahu, gue nggak berharap sih bisa dapat si Haaland, temen-temen ya, bisa dapat showtime-nya lah gitu kan. Kita bicara showtime-nya aja gitu kan. Ya semoga aja bisa dapat gitu kan. Ini 100 Haaland-nya guys, gila sih. Gila Haaland-nya 100 sih. Tapi yang perlu kalian tahu di sini, trik kosongkan pemain masih bisa. Oke? Nah, Messi-nya tuh 99 doang guys, tapi nggak apa-apa ya kan. Nggak apa-apa, yang penting POTW Bang Messi gitu kan. Let's go guys, Lego. Langsung aja kita bakalan gas, temennya 400 koin artinya 4 kali gacha di showtime. Apakah gua bisa mendapatkan seorang Haaland, temen-temen? Kita lihat aja ya, nggak dapet guys ya. Nggak dapet, temen-temen ya. Sulit sih guys, kalau misalkan cuma bermodal kan 400 koin, ya kan. Aduh. Ya udah, tapi seneng sih bisa dapat Messi ya. Bukan ini ya. Oke, kita lihat dulu guys. Dan katanya untuk Osimhen-nya ini pakai topeng, temennya gila. Kartunya jelek banget Konami. Ya ampun, gua ya ampun, apaan itu? Ada gelap kelipnya. Lu kira di diskotik ah? Ya ampun, Konami ngedesain kartunya. Ayo, bisa lah, dapat lah. Si bangke. Guys ya, insya Allah temen-temen ya. Oke, fenomenal finishing please. Fenomenal finishing please. Let's go. Gak dapet cok. Ini animasinya kan gimana, kita gak tahu guys. Animasinya tuh gimana gitu kan. Anjing, kaget gua guys ya. Astagfirullah. Gua kira tadi si Haaland cuy, pakai biru-biru gitu. Ternyata Laporte, gak menarik lu. Skip. Ayo dong ininya dong. Wah ini kalau bisa sih hoki parah guys. Waduh, mantep banget ya. Pemburu peluang tapi hadir di saat apa namanya crossing udah di nerf ya guys ya, mampus. Oke. Please dapat. Oh! Dapat, gila hoki banget guys. Apa yang gua dapat di sini? 400 koin guys. Wow! Haaland. Oh, Harry Kane, gak apa-apa Harry Kane, ya kan? Guys, 400 koin. Anjir. Gila, oh my god, gila guys ya. No way. Gila, keren. Ya ampun, gila. Hoki banget, cuy. Buset, dapet gua. Woi dapat, woi dapat. Kalian berharap saya ampas ya adik-adik? Enggak dong, ya kan? Lihat di sini cuma 4 kali gacha mendapatkan seorang Harry Kane, guys ya. Enggak apa-apa, santuy. Harry Kane temen-temen, gokil dapet. Oh iya, nah gitu ya kan. Guys, Messi ini, bentar, gue kayaknya ada yang satu belum gue dapetin ini ya kan. Ternyata ada Mas Neymar. Iya, Neymarnya apa tuh, showtime juga kan. Ada dua nih showtime saya nih. Hoki enggak? Iya. Hoki parah, bro. Gila, guys. Hoki banget, guys ya. Buset, ini second striker. Kenapa Neymarnya second striker, anjir? Ya udahlah. Ya, begini ya, guys ya. Shit, bro.
Buset, gila ini ya Harry Kane. So, jadi begini segini aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian untuk event kali ini? Waduh, kalian dapat siapa aja guys? Coba komen di kolom komentar. Gue Kenan Sunan pamit. Keep charming, work hard, and love, and see you in the next video bro.